Rizal, Linkin FM, like, comment and share. Assalamualaikum, jumpa lagi. Okay, kali ni dah minggu yang terakhir bulan Julai, hari Khamis, malam Jumaat. Kita akan buat CS Housekeeping. Nanti kita buat dalam pukul 3 pagi. Kenapa buat pagi-pagi? Sebab kalau hotel dia buat siang. Sebelum pukul 3 petang, kita buat pukul 3 pagi. Sebabnya ada kita running backup. So backup ni setiap 4 jam. So backup yang terakhir adalah pukul 12 tengah malam. Dan tadi last saya tengok ada orang buat kerja untuk edit log dan sebagainya sebelum pukul 12 malam. Jadi sepatutnya apa yang mereka buat tu dah ada dalam recovery RCS yang kita akan running dekat studio 2 ni. Ini studio 2. Kita akan buat housekeeping di studio 1. Okay, mula-mula kita restart dulu RCS di studio 2 ni. Restart semua sekali dia punya PC. Kemudian baru kita up dia punya RCS recovery. Okay, sekarang PC RCS ni dah up. Jadi kita nak load dia punya RCS recovery. RCS ni singkatan daripada Radio Computing System. Satu sistem untuk radio automation. Dia boleh buat susun kita punya playlist dan juga jadual siaran. Boleh dikendalikan oleh orang dan bila kita dah set automation, dia boleh running secara automation tanpa henti 24 jam. Kita mula memang pakai RCS, tak pernah pakai yang lain. Dan yang saya tahu dekat Malaysia yang popular adalah RCS. Kemudian ada Zenon Media, RTM pakai Dialet. Zenon Media pun dia ada pakai. Kalau internet radio selalu boleh pakai SAM Broadcaster, Station Playlist, MA List dan banyak lagi list. Kebanyakan sistem pakai database SQL, MySQL, SQL. Jarang saya jumpa yang lain. Ada tapi jarang saya jumpa macam Firebird apa semua. Ini malam raya, pertama air raya, Aidiladha. Sekarang kita lagu Rasulullah. So lepas lagu ni kita boleh start untuk buat housekeeping. Dan kita akan pergi ke studio 2 untuk kita standby kat sana. Okay, jom. Studio 2 pula. Kita pergi studio 1. Jadi kita akan pergi studio 1. Jom kita pergi sana. Okay, ini simple ya. Kita setkan diabetes. Dan kita off ke ujung. Okay, kita ke studio 2 ya. Okay, jangan lupa tekan butang on air kat sini. Dan kita akan start sekarang. Okay. Sebab ada timer kat sini, jadi tak ada masalah. So kita maintain je kat studio ni. Dan kita pergi ke studio 1. Kita pergi ke studio 1 untuk kita untuk kita mulakan proses housekeeping. Jom kita ke studio 1. Kat sini sebelum nak mulakan proses, better kita off lah. On air. Dah selamat lah ni untuk kita, untuk kita restart. Restart ni untuk apa? Restart ni kita nak putuskan
kita nak putuskan hubungan network ACS ni ke semua, dalam semua network yang ada di IKIM ni. Bila dah terputus database tu, kita boleh add everything dalam ACS. Jadi lebih mudah lah. Kalau tak, kita kena restart satu-satu ataupun kita shutdown satu-satu. Kalau malam 2-3 orang, okey lah. Kalau dua macam ni, susah juga lah. So, kita restart terus, dia akan putus sendiri lah. Okey, kita dah mulakan proses housekeeping. Kalau tak ada RL, dalam 5 minit kita akan selesai. Okey, ni dah siap up. So, kita test dia. Dia boleh edit tak? Kalau cara ni kita drag lah. Dari sini. Kita bergerak ni tu. Kentek lah. Kadang-kadang ada benda yang kita tak buka, so dia tak boleh nak edit. Sama kita juggle ni kan. Juggle. Sesiapa lah. Alright, cantik. Ini pandailah kecil pagi ini. Just mungkin kan, kita akan mula on air daripada sini. Lepas takbir ni, dan kita akan mulakan dengan lagu daripada Nora. Ini Nora yang mana? Ini Nora yang kita pergi tolong nak kebun bunga. Kurang 50 saat lagi kita akan start on air dari sini. Saya lebih suka kerja teknikal daripada kerja penerbitan. Sebab tak pandai cakap sangat. Kerja-kerja ni okey lah sikit. Kerja-kerja teknikal ni okey sikit lah saya rasa. IKIM ni best dia, semua benda lah kita boleh belajar. Cukup lah, nak belajar komputer pun boleh. Nak belajar sale pun boleh. Nak belajar angkat telefon pun boleh. Okay, itu je kerja housekeeping kita kali ni. Terima kasih kerana menonton dan menyokong Rizal IKIM FM. Sini ada banyak Rizal. Kita ada Rizal Sahimi, ada Farah Rizal, kita ada DJ Rizal Ismail, pelakon drama tu. Lagi kita Rizal apa lagi? M. Rizal tak ada kat sini. M. Rizal penyanyi ya. Itu je lah. Okay, assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari raya Aidiladha. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Semoga tahun ini korban kita diterima oleh Allah SWT dan haji kita diterima oleh Allah SWT sebagai haji yang makrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal, IKIM FM, like, comment and share.